Guna media sosial promosikan perkhidmatan untuk rakyat Indonesia yang ingin masuk ke Malaysia secara haram. Sejak kebelakangan ini, wujud sebuah akaun di aplikasi TikTok yang secara jelas memaparkan khidmat keluar masuk Malaysia secara haram. Menerusi beberapa video yang dikongsikan dapat dilihat, mereka menggunakan laluan laut untuk melakukan aktiviti. Hasil tinjauan mendapati, individu tersebut mengenakan caj sehingga RM480 seorang untuk perjalanan keluar secara haram dari Seri Kembangan ke Indonesia. Perbuatan mereka mempromosikan secara terbuka, seolah-olah tidak takut dengan undang-undang dan mencabar pihak berkuasa di Malaysia.